strap. Ini ada warna kabel, teman-teman. Untuk pengecekan bohlam bekas riting. Jadi itu udah distrap. Ini ada kabel warna hitam. Ini ada kabel warna hitam. Terus bagian sini, ini ada kabel merah seret hitam. Terus ini atasnya ini ada kabel warna coklat seret hitam. Ini coklat seret hitam ya. Terus yang satunya ini ada kabel biru seret hitam. Jadi saat dikontak, ini saat kontak on, ini yang warna kabel merah seret hitam. Ini harus ada harus. Kontak off atau kontak on ini tetap ada harus untuk yang warna kabel merah seret hitam. Ini saat dikontak on atau off ini ada harus, jadi harus ada harus saat ini walau kontak di on atau di off. Setelah itu ini warna kabel coklat seret hitam ini harus ada harus saat kontak di on. Ini saat dikontak on harus hidup nyala. Terus untuk yang warna biru, ini warna biru seret hitam, ini saat dikontak juga harus on. Di saat dikontak juga harus nyala. Terus selanjutnya untuk yang warna hitam ini juga harus nyala. Saat kontak di on harus nyala. Saat off itu tetap mati ya untuk tiga ini. Untuk warna hitam, biru seret hitam, coklat seret hitam, ini saat dikontak di off ini mati. Jadi tiga ini mati. Yang hidup hanya ini merah seret hitam. Ini kontak off atau on itu tetap hidup ya. Ini kontak on atau off tetap hidup. Tanya yang tiga ini hanya saat kontak on aja kalau nyala. Jadi ada warna kabel hitam, merah seret hitam, coklat seret hitam, biru seret hitam. Oh, itulah penjelasan dari saya tentang jalur kontak Honda Blitz.